Ayo sayang, ayo ke mobil, ayo ke mobil. Ayo ke mobil, ayo cepat, cepat. Ayo kamu ke mobil sekarang jalan. Kemasan nih itu, Mas. Kamu dia ke mobil sekarang. Entar ngurus sama Mama. Aku pakai tas lembang. Ayo, ayo langsung ke depan. Ayo ke depan. Tapi biasanya di mobil ada aqua juga, Tan. Udah bawa aja, bawa aqua mari salahnya bawa. Me, ini gua harus membuat semua masuk mobil karena udah ngaret sejam. Ayo Rizky, ayo cepet. Rasha mana? Panggil cepet. Aduh. Siapa lagi? Amut. Amut masih di atas kan? Di atas mana? Di atas lagi mandi. Cepet, bilang gak usah mandi, cepetan. Bilang udah mau jalan. Halo, good morning. Ini kasih bando. Baju aku kembaran. Udah lama gak pakai bando. Kita kembaran ceritanya sama adik saya. Adik saya, ini adik saya juga, ini adik-adik. Ini adik Raisya. Ini adik Naya, Tania, Raisya. Ini adik Raisya, ini adik Tania. Ya kita beradik kakak, saya paling tua. Sian. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 Naya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Makanya untuk ditandakan supaya gak hilang. Jadi samaan bajunya. Cuma beda dalemannya dikit. Target jam 10 nih, Bu. Target jam 10. Aku jam 10 jangan kan udah nyampe sini. Aku bawa jam payung, 10. Bawa payung. Udah sampai omong. Ayo panas, payung. Ini payungnya, Bu. Iya. Tembus. Satu lagi mana ini? Dua ya? Ada sebelah. Satu lagi dong. Ini payung-payungan ceritanya. Kok payung banyak, payung banyak. Enggak dong, enggak gaya. Payungnya mesti yang gaya. Panas dikit enggak apa-apa deh, tembus enggak apa-apa, yang penting gaya deh. Jadi gini nih fotonya nanti. Jadi hari ini agendanya kita mau ke Bedugul, mau ke Kintamani. Terus abis itu kita mau ke Jimbaran nanti malam makan ikan. Nah, inilah dayang-dayang saya, Tiara dan Des. Selalu pakai baju kembaran kayak SPG-SPG toko. Pagi, good morning. Kita mau jalan ke gunung. Nanti pulang-pulang hitam guys, gak apa tanning-tanning gitu kan jadi cocok. Gak sabar buat jalan keliling Bali, pakai masker, new normal. Sampai ketemu di sana. Bu, payung dua banget panas. Satu dembus. Jadi kalau udah beli Dubai. Bayar gak terlalu panas. Saya mau gaya tapi beginilah akibat korban gaya begini, korban gaya. Jadi mesti dua, dua pun mesti nembus. Tetap nembus. Ya Allah cucu gue. Kembali lah. Aduh kesan kebentulan. Mau ngatur mobil. Mana sayang aduh anak gue cucu gue. Ayo keluar lagi Zia Mahira, keluar ke depan. Zia Mahira harus pindah ke depan. Lumayan kan payungnya, bisa nutupin walaupun tembus. Hai semua, selamat semua. Kita mau ke Jumlah. Ini Naila datang, cepetan. Aku mau bikin nasab. Aduh, dia lagi satu. Foto dong, baru bangun. Akunya pegangin. Mau pakai itu aja. Nulan baja mulan, ya Allah. Gue kejeduk, kamu gimana sih kesian aku. Kejeduk, deh. Untung gak ada bapak. Foto sama dia malu. Udah ya, udah semua tiga-tiganya masuk. Kamu foto ya, foto sini. Akhirnya baju aku, yang pasti baju baby juga kembaran loh. Mana baju baby? Baju itu. Udah semua kembaran. Gak di mana-mana live. Selalu live. Tapi aku udah lama loh gak live. Orang udah ribut. Kapan live-live lagi? Jadi sekarang lagi di Bali, kayaknya boleh juga kita membagi suasana. Apa suasana? Kita sekarang lagi pagi mobil, perjalanan ke Kintamani. Saya akan live terus, apa aja kita akan buat di sana, ngapain aja. Makanya siapa? Follow Hana Dojahab. Makanya follow terus ya. Nanti ada follow. Yang bilang nanti Naila cantik. Ya halo. Nela mana? Bukan Nela dong, kasih Nela. Tadi ada yang bilang nanti Naila cantik you. Bacain coba Mami biar dari siapa? Dari siapa? Okay. Ya dari halo siapa tuh Bu Hana? Iya. Dari mana? Like dong itu. Kasih tangan-tangan dong, mencet. Kita udah kangen ya, udah lama banget. Udah walaupun megang baby,
tetap live. Baby, tetap live. Hey, tuh papanya nanya, nyari anaknya tuh. Tuh. Hey. Tuh, nyari hey. Anak. Tuh buahnya, buahnya ketawa. Lega tuh Didi. Enggak, Didi ada. Didi ada. Didi ada, abis nyusu lagi. Tuh, Didi tuh. Tuh. Mulut tuh. Lagi nyusu. Tidur nyusu kerana. Tuh. Jadinya mau ngambil, mau culik, kita gak kasih. Ambil, boleh. Ambil. Tidak halo, boleh. Radio. Jangan di sini aja. Di sini aja duanya. Ketawa. Ketawa. Mana susunya lagi sedikit lagi. Tutup deh. Oke. Tadi mama ada yang nanya katanya mana? Mau. Aduh, Tania mau namanya jalan-jalan. Dia ada yang bilang Bu Ana mau kemana Bu? Mau ke Kintamani. Bentar. Ya, jadi, jangan dulu katanya Tania itu kalau namanya jalan-jalan, pasti dia, pasti dia dengan gak boleh jauh dari Buo. Iya. Suaminya. Jadi honeymoon terus. Anak yang gak tanggung-tanggung, bukan baby aja dititipin. Dua pun dititipin sama aku. Diserah terimakan. Coyong. Serah terimakan karena dia mau honeymoon. Ya udahlah kita. Kembar kan. 5 rame katanya. Aku badannya segimana kok kembar 5? Yang ada akhirnya pas sama aku dia di sebelah rumah deh bahaya. Kalau aku gendut. Ketawa Ruki. Kembar 5 kebayang enggak badanku seakan segimana gedenya. Waktu hamil Naila aja 28 kilo naik. Aku jadi berapa, Mama? Jadi 90 kilo. Badan saya akhirnya saya turun jadi 65 lagi. Kalau kembar 5, waduh, jadi beginilah tugas ibu, tugas orang tua tidak ada hentinya. Apapun yang terjadi, orang tua menerima penitipan cucu cucu dan anak. Jadi ya udah deh. Dan saya kebetulan suka. Saya enjoy, saya suka. Duran suka tuh. Nulan lagi mau lihat dirinya tuh Nuran. Kasih mama kepada Beta. Beta apa? Beta saya. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Hore! Kiss mami. Iya, kiss mami. Love you. Kintamani sekarang itu pemandangannya bagus banget di sana. Kita mau lihat ke sana bareng-bareng. Alhamdulillah udah sampai. Kita pakai begini, tapi kita cuma pakai ini. Gimana caranya ya? Gimana sih begini? Saking mau gaya, apa yang terjadi? Jadi dua gini. Nenek. Pakai face shield, pakai kacamata supaya gaya dikit. Karena kalau kita begini. Pasti lebih bagus dong, lebih keren dong pastinya. Cuma kalau begini, aduh, kurang gaya. Jadi kita gini aja deh. Nah, kelihatan nggak kacamata dalamnya? Bagusan kan? Lebih kerenan ya? Oke guys, sudah sampai di Kintamani. Jadi kita siap-siap untuk, nggak usah bawa barang-barang banyak, capek nanti kalian. Air putih aja, air putih saya itu, botol air putih saya itu. Apa ini dibawa? Sama cemilan, biskuit cemilan boleh, ini bawa aja. Kayak tari payung ya, yang bandel tari payung. Ya Safi, apa sih tari payungnya jadi? Milo lagi. Hah? Nih, pakai payung. Pakai lucu.
untuk ikut gaya-gaya beda sih tuh. Lihat tren kan? Ini ponakanku Rasya, aku promosiin ya. Pokoknya kalau mau kenal dia lewat aku. Kalau mau terkenal Rasya harus lewat aku. DM aku yang mau kenal Rasya, mesinggol, ya, yang seleksi aku tuh nggak, ya, yang mau kenal. Hati ada, tuh. Hati, penyeleksinya ketat. Penyeleksiannya ketat. Emang kriterianya kayak gimana, Bu? Kriterianya gimana? Rahasia. Rahasia, nggak ada yang tahu. Pokoknya diseleksi 3 kali kesini dulu, baru bisa kesini. Betul. Betul ya. Sangat selektif. Apalagi yang ini. Selektif banget seleksinya. Untuk kali ini. Apalagi yang ini dari seleksi lagi. Nyampe langsung makan, kan udah lapar. Terus dari sini kita mau foto-foto lagi. Terus kalau keburu kita mau ke Kelapa Lanca lihat sunset terus, terus kita ke Jimbaran. Tapi kalau nggak keburu ke Kelapa Lanca kita langsung Jimbaran. Kan aku bagi vokal. Hai guys, ya guys lagi ketemu guys lah. Jadi alhamdulillah berkat doa kita bahwa tuh udah takut hujan. Udah bawa topi capek-capek, bawa kacamata. Mana kacamata saya? Oh, di sini. Bawa kacamata capek-capek, tahu-taunya hujan. Ya alhamdulillah rezeki hujan, tapi alhamdulillah berkat doa kita bersama. Akhirnya hujannya stop. Ceria. Awan begitu indah. Matahari welcome sama kita. Pakailah kacamata sekarang. Nah, cocok kan? Udah kacamata, udah topi, komplit lah namanya kita ke Bali. Ini adekku, 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 adekku. Kalau orang Bali, adekku yang kembaran, adekku kembar. Kebetulan ibu saya hamilnya kembar. Kembar satu kurus, satu agak sedikit besar. Maksudnya? Kembar tiga. Bukan kembar dua, kembar tiga ibu saya. Jadi satu saya, dua ini. Spaghetti, spaghetti. Tiga yang sana. Pisang goreng. Hai, Nay. Jauh juga, Pak. Siapa ya? Siapa ya? Pisang goreng memang ya. Eh, pisang goreng. Pisang, pisang goreng ini Pali, mana Pali? Hah? Pisang goreng. Satu sini atau sana? Satu sini. Satu Pali di mana, Ali? Sana, sana dulu ya. Ali mana, Ali yang mau? Pisang goreng menu wajib ya, Bu? Kita hidup dengan pisang goreng, nih. Gak jauh dari pisang. Pokoknya kemana aja pisang dan pisang. Mas, bentar geser dong mas, kasih kursi dulu. Pak Ali, pisang raja. Untuk Pak Ali, Pak Ali. Jangan. Ali, pisangnya. Mencapin Ali sih. Lili, Lili. Mas, itu jadi pisang goreng kita udah favorit. Pisang goreng, pempek itu wajib somai. Jadi kemana-mana pasti bawa somai, bawa pempek, bawa bawa pisang tanduk aku bawa loh dari puncak. Ini adik, ini ponakan, ini ipar, ponakan, ponakan. Ini suaminya adik. Adik, ipar, adik, ipar, adik, jernak. Jadi ini ponakan di, yang tadi bilang nih, buka dulu nih hidungnya. Ini ponakan, buka lagi hidungnya. Ini ponakan. Ini mantu ponakan, pon. Pan, ini mantu, cucu man mantu manpok manpok mantu ponakan manpok ini manpok. Nah ini ponakan ini cucu. Adek adek ponakan cucu. Ini orang Gorontalo. Halo Gorontalo. Nah tuh ini ponakan Rizky, dia ahli basket. Nah, kalau mau basket belajar sama dia. Dan ceweknya banyak. Cewek yang suka sama dia banyak. Dia tidak mau. Dia jual mahal. Jual mahal. Kakaknya juga banyak yang mau, tapi tidak mau sama siapa-siapa. Ya, Mot. Mot, banyak yang mau sama kamu kan? Enggak, cuma satu. Cuma satu di hatinya. Tetap satu di hatinya. Siapakah dia? Off the record. Nah, off the record. Kalau ini yang ngantri banyak. Ceweknya, saya kata dia playboy pasti dia, saya kata masih kecil. Karena dia jual topi dong. Dia jual mahal, jual mahal. Buka topi dong, supaya kelihatan. Oh, iya, dia cowok keren. Rizky buka topi dong, Rizky. Dari bapaknya. Dulu bapaknya, ceweknya banyak. Oh, ceweknya suka sama dia banyak. Tapi dia gak mau, dia kuat iman. Iya, Om Ali. Iya, Ali kuat iman. Ali kuat, Ali kuat. Kata si iman begitu. Kata si iman. Jadi banyak cewek kejar-kejar Pali waktu dulu, tapi Pali gak mau.
Enggak ada yang mau. Hanya satu ke apa? Sekarang kita yang ngejar cewek. Sekarang kita yang ngejar cewek. Wah, sekarang kita puber lagi. Puber lagi bahaya ini. Wah, depan anaknya fair. Enggak, saya enggak dikasih tahu aja. Enggak dikasih tahu, kompak sama anaknya. Jadi selfie kalau kemana-mana ikut. Ya ikut, tergantung selfie ikut. Nah, dengar ikut. Oh, ini kalau ini Farhan udah ada yang punya, belum ada yang lihat. Tidak bisa ada yang lihat. Tidak ada, takut ada yang mau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua awas, Bu. Oke, akhirnya makanan datang. Udah kita kenalin ya ponakan. Oh, itu satu lagi Bu Fatma. Nah, Bu Fatma. Ramzi. Tuh, sama Ramzi. Gimana, Bu? Ya, saya bagian yang habisin terakhir. Karena kalau bisa makan yang kita pesan harus habis. Sayang kan budget. Pedes makanannya, enak. Apa segar, jadi angin ngantuk. Bersih. Alhamdulillah, bersih. Sambelnya juga pedes banget. Si Nuran, hati-hati. Nggak mau bergerak sama sekali. Enggak, gue lagi ketawa ini ngeliatin kelakuan bapak. Oke, kita baru selesai makan. Sekarang kita mau ke destinasi kedua. Foto sekali lagi. Dari mana nih, Ebitri? Ebitri dari bawah toilet. Cari view yang bagus, tanya sama bawah atas sama bagusan di sini. Ayo. Jadi kita mau foto sekali lagi ya. Maju, ombaknya gede banget. Lu lihat tuh ombak. Pusing deh gue, beneran kok pada gak mikir sih, pada gak takut. Udah pada gede, terus kalau ke bawah gimana? Hai guys, ini mumpung Pak Fadil ada di situ, kita serbu, kita foto sama-sama. Yuk cepet, kalau gak dia langsung pulang. Ya kena basah. Kaget. Gak mau dari tadi, akhirnya kena basah juga terakhir. Kata laut inilah kemesraan. Kaget.